Meta Permadi. Siapa yang tidak kenal dengan artis cantik ini? Artis cantik, kelahiran Jakarta, tanggal 11 April tahun 1989 ini, merupakan seorang aktris asal Indonesia. Meta Permadi, selain memiliki karir yang bagus, ia juga memiliki paras yang cantik, hingga banyak para netizen yang ingin mengetahui pria yang pernah dekat dengannya. Adapun pria-pria tersebut adalah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Randy Pangalila. Randy Pangalila adalah mantan pacar dari Meta Permadi. Keduanya berpacaran usai hubungan Randy Pangalila dengan Donita Kandas. Saat keduanya masih berpacaran, hubungan mereka jauh dari gosip tak sedap. Namun sayang, pada Maret tahun 2009, hubungan mereka berakhir. 2. Habibie Hud. Meta Permadi pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Habibie Hud. Kabar tersebut terjadi usai keduanya terlibat di proyek FTV Suara Hati Istri. Namun, ketika Meta Permadi menjadi bintang tamu di acara Rumpi, ia mengatakan jika hubungannya dengan Habibie Hud hanya bersahabat. Kalau kayak orang pacaran bukan. Kalau dekat banget iya. Nggak kayak orang pacaran. Kayak twins. Kita deket banget. Sahabatan berapa tahun. Jadi teman cerita. Teman gosip. Teman dan lain-lain. Ujar Meta Permadi. 3. Hans Hosman. Lantaran pernah menjadi sepasang suami istri di sinetron Suara Hati Istri Anjani. Meta Permadi dan Hans Hosman pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial. Namun, ketika Meta Permadi menjadi bintang tamu di acara Pagi-Pagi Ambyar, ia mengatakan jika hubungannya dengan Hans Hosman hanya berteman. 4. Demian Adler. Pada tahun 2017, Meta Permadi pernah berpacaran dengan bule Jerman, yakni Demian Adler. Demian Adler adalah seorang traveler yang sering mengunjungi berbagai negara. Ketika masih berpacaran, Meta Permadi pernah menunjukkan foto mesranya bersama Demian Adler. Tapi sayangnya, hubungan mereka putus. Itulah pria-pria tampan yang pernah dekat dengan Meta Permadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.